Nagini, Sero, naga bergola pasti murka. Ajar, kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Sebenarnya, Prabu Angling Dharma hanya sedang mengincar Sanca Raksasa saja, karena dia telah berani menodai istri dari sahabatnya. Dan karena tidak sengaja melihat perselingkuhan tersebut, maka Angling Dharma terpaksa juga akan mengadukannya kepada suami sahnya, yaitu si Naga Bergola. Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Saja membunuhku, Kakang. Mungkin dia ingin memiliki mahkotaku yang bisa membuatnya awet muda. Apa mungkin sahabatku sendiri tega melakukan kekejian seperti itu, Nagini? Kakang Bergola, keserakahan manusia bahkan bisa lebih keji dari apa yang Kakang bayangkan. Balaskan sakit hatiku, Kakang Bergola. Bunuh si Angling Dharma untukku, Kakang. Aku sangat menghormati Kakang Naga Bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Dalam keheningan malam itu, kejadian yang dilihat Prabu Angling Dharma kini ia ceritakan kepada permaisurinya Dewi Setyawati. Dan Sang Dewi pun menyarankan agar Sang Raja segera menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Naga Bergola, agar kelak tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Sebagai seorang naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran, walaupun sebagai seorang suami, dia akan lebih banyak mendengarkan apa kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kekhilafanku.
sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakak. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya, karena aku sedang bertapa. Aku mohon kakak mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah, lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang? Kau begitu baik pada aku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik, Kakang. Naiklah ke punggungku. Si ilmu Aji Senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang, dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh kakak. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku. Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan, sahabatku. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Patih, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencari beliau, Adi Ratu. Meskipun saya yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, karena naga bergola adalah sahabat sang Prabu. Tidak usah, Kakang Madri. Aku sudah di sini. Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku. Naga bergola pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau-kalau Kanda dicelakakan naga bergola karena peristiwa perburuan itu. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrim, kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Thank you.
Lihat, sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Seharusnya kan memang begitu. Semua istri wajib meladeni suaminya. Aduh, Kakang ini, mbok tahu diri. Aku ini sudah hampir bertelur. Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda? Aku tidak mengetawakan kamu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Karena di ruangan itu yang ada hanya mereka berdua saja, maka Dewi Setiawati pun mengira jika suaminya sedang menertawakannya dan dirinya merasa kurang cocok mendampingi kakandanya selama ini. Perlahan, Prabu Angling Dharma pun mendekati istrinya sambil menyatakan sumpahnya kepada Dewata Agung jika dirinya hanya sedang menertawakan cicak yang menempel di dinding. Di mana yang jantan sedang iri kepada mereka, yang itu berarti Prabu Angling Dharma telah mengerti bahasa binatang melalui ilmu aji senyawa. Kanda bisa mengerti bahasa binatang? Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa? Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki, hidup Dinda tidak ada artinya lagi. Dinda akan terus-menerus diburu rasa ingin tahu apa yang Kanda ketahui. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madring, kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Dinda Prabu. Thank you.
lagi ngidam. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang, Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Dasar bandot. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama permaisuri raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja bodoh itu? Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan dirinya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Tidak pernah bisa menggunakan otak. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku, tapi sebagai wakil dewata aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya, yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Untuk sementara, aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madri. Aku ingin berkelana keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrin. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Biasanya kalau matahari sudah tinggi, dia sudah pulang. Jangan-jangan si tua bangga itu sudah menangkapnya. Itu dia. Nyai, sebentar ya. Masih belum sembuh, Ki? Kumat lagi. Oh, iya. Kenapa lagi, Kakang? Orang itu tangannya sedang terluka karena pekerjaannya ternyata adalah seorang perampok.
Namun walau begitu dia sangat dekat dengan si tabib muda Suliwa, sehingga Suliwa pun menasehati agar dia segera insyaf meninggalkan pekerjaan haramnya itu. Di sana, si perampok berkata bahwa Suliwa harus segera meninggalkan guanya itu, karena saat ini si tua bangka Sudamani dan teman-temannya sedang memburu dirinya. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu apa kamu salah atau tidak. Lebih baik sementara kamu ikut aku ke Gerobogan. Kamu bisa tinggal di rumah orang tuaku. Tapi kasihan kalau nanti ada penduduk yang memerlukan pertolonganku. Goblok! Kasihani dulu dirimu sendiri, baru kasihan sama orang lain. Nyawamu sedang terancam, malah mikir orang lain. Sudamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau? Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silangan Delapan. Kamu pasti akan dibunuh. Weleh, weleh. Akhirnya ketemu juga. Itu suara dia. Ayo, Liwa. Jangan main-main dengan nyawa. Ngaget? Ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar delapan lengan? Nila, panggil gurumu. Bapamu sekalian. Aku tidak takut. Bumi.
Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa, akan kusayat-sayat tubuhmu. Kenapa? Cemburu, anak-anak manis? Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan Seribu Bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Tubuhmu pasti lebih panas dari ayam-ayam kampung. Lari! Suliwa!
Mencium bau keringatmu, kamu pasti si tabib dari hutan seribu bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkapmu. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka Sudamani? Tubuhmu bisa direncah dan jantungmu akan dimakan. Suliwa, banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Purwo aku datang adalah untuk menolongmu. Suliwa kini mulai menanyakan ada apa dengan dirinya, dan Citra Genjik pun memberi penjelasan jika seluruh tubuhnya dan juga kepandaiannya dalam meracik obat sangat diincar pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di Tanah Jawa. Suliwa diyakini sebagai titisan, sebagai keturunan terakhir dari Dewa Batara Surya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genjik? Itu bukan urusanmu, perempuan cabul. Aku tidak akan membiarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu bejatmu. Jangan berlagak suci, Citra Genjik. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, supaya nafsu binatangmu kepada perempuan bisa terlampiaskan. Iya kan? Juga menginginkan anak muda itu, kakek-kakek jompo? Dia akan saya angkat sebagai murid, tidak seperti kalian yang mau membunuhnya. Tidak usah basa-basi, kakek jompo. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu.
Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa. Karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku. Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu, maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Keindahan wanita yang jarang dimiliki orang lain. Apalagi oleh kakek-kakek jompo ini. Suliwa. Aku Citra Genjik. Satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita tolol mengikuti gagasan banci dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang? Dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlaga sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah! Jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo! Rupanya manusia-manusia jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Jangan banyak mulut, Sudamani. Kau pun mau dia juga, bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Kita bertarung sampai tinggal satu yang menang. Dan dialah yang berhak atas tabib Buddha. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut. Hentikan! Prabu Angling Dharma datang sambil berkata bahwa semua pendekar yang ada di sana tidak tahu malu
karena memperebutkan orang yang tidak berdosa. Sang Prabu menambahkan perkataannya bahwa yang mereka lakukan benar-benar sebuah tontonan murah, apa yang sedang mereka pamerkan. Sedangkan jurus-jurus yang mereka miliki masih sangat lemah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus delapan lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Weleh, weleh, weleh. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat! Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kangsa Dewa, ketua padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus, anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana, tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Budek orang ini. Baik, kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya Ki Paron wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Benar-benar jantan. Silakan, tuan yang lebih dulu menyerang saya. Hehehe.
Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar iblis. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Wele-wele. Tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Padahal umurnya masih muda. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya heran. Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Kepada Prabu Angling Dharma, Suliwa mengenalkan namanya dan juga profesinya yang seorang dukun biasa yang tinggal di sebuah gua di kawasan hutan Seribu Bunga. Mendengar penjelasannya itu, Prabu Angling Dharma pun mengetahui jika Suliwa mungkin yang dianggap sebagian orang sebagai keturunan Betara Surya, sehingga pantas saja menjadi rebutan pendekar aliran hitam. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk meneruskan menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Desyandria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita. Dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Aku dari Malwapati. Namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan Sang Prabu. Iya. Kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desyandria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desyandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Mpu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Dia bahkan mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti. Seperti Sudamani, Kang Sadewa, Ki Brangas, dan Gendrayana. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Desyandria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan.
Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap. Buat apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri. Atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Katanya belum mati, Tuan. Kita harus menolongnya. Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa. Berikan obat untuk meninginkan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sebagai tabib, tugasmu menolong orang yang terluka. Kalau nanti dia menyerang kita lagi, aku yang akan menyelesaikannya. Sebagai pertolongan pertama, Suliwa mulai memberikan obat dalam kepada Nila Saroya, yang setelahnya si tabib muda bertanya apakah wanita itu akan mereka tinggalkan di hutan saja. Suliwa khawatir jika wanita itu akan menjadi santapan babi hutan, karena hutan tersebut masih hutan rimba belantara yang sangat buas.
Dengan kebaikan hatinya, Prabu Angling Dharma pun berencana akan menitipkan wanita itu kepada gurunya Empu Mahasyura yang saat ini berada di Padepokan Sugaluh. Naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Ada tiga orang yang sedang menuju kemari. Dan yang satu sudah sangat kita kenal. Siapa? Gusti Prabu Angling Dharma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Empu Mahasyura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang yang ingin membunuhnya karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugalu ini waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan Sang Empu. Halo. Ada apa, Biung? Ganti bajumu. Malu menyambut Gusti Prabu dengan pakaian seperti ini. Apa benar Gusti Prabu Angling Dharma mau berkunjung kemari, Yung? Saya benar-benar ingin melihat wajah seorang raja dari dekat. Kamu masih kecil waktu Gusti Prabu nyantrik di padepokan ayahmu. Dia sangat sayang kepadamu. Bahkan kamu sering digendongnya. Tidak usah, Guru. Bagaimana keadaan semuanya? Kamu pasti Galuh Parwati. Sudah besar kamu. Cantik sekali. Seperti ibunya. Saya gembira Gusti Prabu masih mau berkunjung ke Padepokan Sugaluh yang sepi dan menjemukan. Oh iya. Saya lupa pernah berjanji kepadamu untuk mengajak pergi ke Malwapati. Nanti, pokoknya kamu pasti akan kuajak ke sana. Maaf, siapa dia, Gusti? Saya menemukan wanita ini dalam keadaan terluka tubuhnya. Tapi saya yakin, yang lebih berat adalah luka batinnya. Dan pemuda ini adalah murid saya. Yang saya ingin titipkan kepada guru. Saya ikut bela sungkawa, Gusti. Begitu singkat, Gusti Setiawati menemani Gusti. Semua sudah menjadi suratan saya, Guru. Tapi ilmu aji senyawa itu adalah ilmu kebijakan yang tidak ada duanya di muka bumi ini, Gusti. Ilmu itu mampu membuat seorang manusia menjadi tahu bahwa selain dunia kita, masih ada dunia lain yang bersentuhan dengan kita.
Kadangkala kita menganggap binatang itu hanyalah pelengkap kebutuhan kita. Padahal dia juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak kita ganggu. Mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalun ini. Saya Empu Mahasyura. Dan ini... Orang inilah yang membawa Nini kemari. Melihat luka yang Nini derita, Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Paling tidak, Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Dua-duanya. Sebelum tubuh sudah manik ucabik-cabik dan darahnya untuk keramas rambut saya, dendamku tidak akan pernah hilang. Begitu besar dendammu, Nini. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam. Dan dia telah merusak kesucian diri saya. Istirahat saja dulu, Nini. Tidur. Supaya pikiranmu tenang. Seorang lelaki itu lebih pantas menjadi pendekar daripada menjadi tukang obat. Itu kenapa saya mau nyantrik di padepokan ayahmu. Tapi seorang tabib juga sebuah pekerjaan yang mulia. Karena dia selalu menolong orang yang membutuhkan. Kakang sudah bisa mengobati orang. Sejak usia saya 5 tahun, ayah saya pun seorang tabib. Oh. Kamu sudah punya kekasih? Atas pertanyaan saya, pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan. Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Sementara pemerintahan saya serahkan kepada Kakang Batik Madrim. Sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut, Gusti. Rakyat bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan tidak bagus orang yang terlalu lama diberi kekuasaan. Bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang? Tidak boleh saya memanggilmu Kakang.
Kalau begitu, boleh saya manggilmu Nini? Kenapa kakak tidak menangkis? Nini kan tidak menyuruh saya untuk menangkis. Jangan bodoh, siapapun akan menangkis kalau diserang. Saya memang belum pernah diserang orang. Kalau gitu... Begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakak. Jangan menyerang ini, dia bukan Sudamani. Jangan.